petunjuk na ngadadak. Petunjuk na lamun tebih kene mah. Ini berada di jalur Cilacap Banjar ya. Sebentar lagi ini ke arah sana, ini ke perbatasan. Tugu perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Di selatan khususnya. Di selatan itu tepatnya di Banjar. Masih sepi, tapi kalau di selatan lihat di berita ya, di utara itu padat sekali di tol. Ini tadi di Aji Barang memang padat kendaraannya. Di sekitar Aji Barang kemudian sampai ke Wangon juga tadi dari kemarin. Volume kendaraannya cukup tinggi. Oke, kita lihat ke dalam ya. Ada fasilitas apa saja sih di Warung Dahar Talaga Sunda ini? Ini ada resto. Resto Sajum. Ini resto ya. Resto. Ini masjid. Itu yang di kejauhan tuh. Yang di kejauhan tuh itu. Itu katanya sih rumah pemiliknya. Salam Pak yang punya Talaga Bodas. Bodas Talaga Sunda, jadi ingat kagak ya. Warung Dahar Talaga Sunda ini yang sekedar istirahat saja bisa dilihat. Kita lihat ke masjid yuk. Untuk ini restonya, kita lihat ke masjid. Areanya cukup luas tapi masih terlihat cukup panas. Oh ya, yang baru bergabung ini lokasinya di jalur lintas selatan ya, setelah Banjar, setelah Wana Reja ini ya, Cilacap, maksudnya Wana Reja Cilacap. Tampaknya kayaknya baru nih. Oh,
Sunda, talaga Sunda. Kita bisa naik perahu nih. Sini sudah keliling-keliling. Bagus sekali tuh angsa. Rp20.000 satu kali keliling ya, Bu? 28. Oh, dua putaran. Rp20.000 dua putaran. 1 sampai 3 tahun di 4 9 10. 20, dewasa 20.000. Sedikit Rp20.000. Kita tahu bulat. Oh, ada itunya. Gandola tuh. Ini. Asyodikin.
cukup. Panas, uy. Harusnya kesini mah sore. Ah, tambah panas. Ini matahari. Tenggelamnya ke sana.